حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman. Hukum melihat aurat vital istri atau suami. Memperlihatkan aurat kepada lawan jenis dibolehkan selama keduanya sudah sah menjadi suami istri. Apabila belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan diwajibkan menutup aurat. Penutupan aurat ini bertujuan agar kehormatan manusia terjaga dan terlindungi dari gangguan tangan dan mata jahil. Kendati dibolehkan melihat aurat istri ataupun suami, namun pertanyaannya, apakah semua bagian tubuhnya boleh dilihat? Atau ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dilihat, alat vital misalnya? Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa Aisyah seumur hidup tidak pernah melihat kemaluan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian orang untuk memakruhkan melihat kemaluan pasangan, meskipun sudah menikah. Karenanya, pasangan suami istri pada saat berhubungan intim dianjurkan mematikan lampu atau menggunakan selimut agar satu sama lain tidak melihat alat vital pasangannya. Namun pendapat ini dibantah oleh ulama yang membolehkan. Di antara alasannya, hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah ini masih diperdebatkan keabsahannya. Selain itu, terdapat hadits lain yang mengisyaratkan kebolehan melihat alat vital pasangan. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan sebagai berikut. Artinya, dibolehkan bagi pasangan suami istri melihat dan menyentuh semua bagi tubuh pasangannya, termasuk alat vitalnya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Bahas bin Hakim, bahwa kakeknya bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana aurat yang boleh kami buka dan mesti kami tutup?" Rasul menjawab, "Tutup auratmu kecuali untuk istrimu dan budakmu." Menurut At-Tirmidzi, status kekuatan hadits ini adalah hasan. Mengapa diperbolehkan? Karena alat vital adalah tempat istimta, bersedap-sedapan, dan diperbolehkan melihat dan menyentuhnya, seperti anggota tubuh lainnya. Dalam Al-Quran, hubungan suami istri ditamsilkan sebagai ladang garapan. Quran Surat Al-Baqarah 223 berpijak pada keumuman ayat ini. Gaya apapun diperbolehkan selama berhubungan intim selama tidak melalui deber. Sebab itu, kebanyakan ulama memperbolehkan melihat alat vital suami atau istri bila memang dibutuhkan. Seperti yang dikatakan Ibnu Qudamah, hukumnya disamakan dengan melihat anggota tubuh lainnya. Tidak hanya melihatnya yang diperbolehkan, tetapi juga menyentuhnya selagi ada hajat. Sahabat yang beriman, terima kasih telah menonton konten kami tentang hukum melihat aurat vital istri atau suami. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan dapat membantu meningkatkan pemahaman Anda tentang masalah ini. Jangan lupa like, bagikan, dan subscribe untuk konten-konten Islami lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cukup sekian, akhiru kata, wabillahi taufik.